Selamat pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? Saat ini kami sedang berada di stand Fusi Drosal dalam pameran Inomerin tahun 2023 yang digelar di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta. Event ini merupakan pameran internasional terbesar di Indonesia yang diikuti oleh lebih dari 200 eksibitor dari dalam maupun luar negeri dalam bidang kemaritiman. Perbarui informasi Anda dengan menyaksikan Hydro Weekly News edisi 27 Agustus 2023 yang menyajikan sejumlah berita Fusi Drosal teraktual, terkini dalam semekan. Bersama saya dengan Sersan Tuti. Dan saya Sersan Raisa. Kami mulai dengan berita yang pertama. Komandan Pusat Hidrooseanografi TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Nur Hidayat memberikan pengarahan kepada 34 personel Bintara Remaja dan Tamtama Remaja Fusi Drosal bertempat di Ruang Serbaguna Fusi Drosal, Jakarta Utara pada Senin 21 Agustus 2023. 34 personel Bintara Remaja dan Tamtama Remaja Angkatan 42 Gelombang 2 tersebut, diantaranya 20 Bintara Remaja termasuk 3 orang Korps Wanita Angkatan Laut dan 14 Tamtama Remaja yang akan memasuki kesatuan baru dan akan mengabdi di Fusi Drosal. Fusi Drosal yang diwakili Aspotmar dan Fusi Drosal Kolonel Laut Pelaut Sunardi didampingi Kadis Geomar Fusi Drosal Kolonel Laut Khusus Mudan Zayadi beserta staf Dis Geomar mengikuti rapat konsultasi publik penyusunan materi teknis ruang perairan rencana tata ruang kawasan strategis nasional atau RTR KSN kawasan Parepare Provinsi Sulawesi Selatan secara hybrid pada Selasa 22 Agustus 2023. Kegiatan yang dipimpin oleh Direktur Perencanaan Ruang Laut Ditjen PRL KKP tersebut diikuti oleh perwakilan kementerian dan lembaga terkait pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Parepare, akademisi, dan stakeholder terkait dengan agenda pembahasan berupa penyusunan materi teknis ruang perairan RTR KSN kawasan Parepare. Dan Fusi Drosal selaku pembina Jala Senatri Fusi Drosal memberikan pengarahan kepada anggota Jala Senatri Fusi Drosal bertempat di Ruang Serbaguna Fusi Drosal, Jakarta Utara pada Rabu 23 Agustus 2023. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka rangkaian hari ulang tahun ke-77 Jala Senatri yang bertemakan Jala Senatri berperan aktif mengembangkan potensi keluarga TNI Angkatan Laut yang mandiri, kreatif, dan produktif. Di mana dalam pengarahan tersebut dan Fusi Drosal sebagai pembina Jala Senatri Fusi Drosal didampingi Nyonya Titi Nur Hidayat yang diikuti oleh seluruh pengurus gabungan secara langsung serta anggota Jala Senatri Fusi Drosal secara virtual. Fusi Drosal berpartisipasi mengikuti pameran internasional Inomerin 2023 yang digelar di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Utara, Rabu 23 Agustus 2023. Pameran internasional terbesar di Indonesia dalam industri maritim ini diselenggarakan pada 23 hingga 25 Agustus 2023. Diikuti lebih dari 200 eksibitor dari luar dan dalam negeri dengan menampilkan inovasi produk, teknologi, serta layanan terbaru yang berkaitan dengan industri galangan kapal, perbaikan kapal, teknologi kelautan, serta teknologi offshore, pelabuhan, transportasi laut, logistik, keselamatan, dan keamanan maritim. Kegiatan tersebut bagi Fusi Drosal merupakan sarana mempromosikan produk yang dihasilkan Fusi Drosal berupa buku navigasi astronomi, tabel pasang surut Kepulauan Indonesia tahun 2023, daerah rajau perairan Indonesia, informasi pelabuhan Indonesia, katalog peta navigasi elektronik, peta laut. Selain itu juga menampilkan filler video kegiatan Fusi Drosal dan peralatan survei serta beberapa maket KRI di jajaran Fusi Drosal. Selain itu juga tentang peran sebagai Timnas penataan kabel dan pipa bawah air di seluruh perairan laut Indonesia. Dan Fusi Drosal menghadiri rapat staf dan komando bertempat di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat pada Rabu 23 Agustus 2023. Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali yang didampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmad Yuheri Purwono serta diikuti oleh para pejabat utama Mabesal serta pejabat Kotama TNI Angkatan Laut. Fusi Drosal yang diwakili oleh Kadis Asemat Fusi Drosal Kolonel Laut Khusus Nawanto Budi Sukoco didampingi Pabandia Latmatra menghadiri rapat tentang pembahasan rencana penandatanganan perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction di ruang rapat Dewa Ruci Kemenkumharves, Jakarta, Rabu 23 Agustus 2023. Rapat yang dipimpin oleh Asisten Departemen Deliminasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan tersebut
Dihadiri juga peserta dari Kemenko Marves, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, KLHK, KKP, BIG, BRIN, PTRI New York dengan agenda pembahasan tentang konferensi BBNJ yang akan dimulai Open for Signature pada 20 September 2023 dengan agenda Menko Marves akan menghadiri acara tersebut diantaranya untuk event penandatanganan BBNJ, Ocean Panel Leaders Meeting, UN Climate Ambition Summit. Pusidrosal menggelar kegiatan on the job training kepada bintara dan tamtama remaja Pusidrosal tahun 2023 bertempat di Ruang Serbaguna Pusidrosal, Jakarta Utara pada Kamis 24 Agustus 2023. Acara tersebut dibuka oleh Komandan Satuan Pembinaan dan Latihan Pusidrosal, Kolonel Laut Pelaut Marwiji Harahap dengan peserta OJT 34 orang, terdiri dari 20 prajurit bintara remaja, termasuk 3 orang prajurit Korps Wanita TNI Angkatan Laut, dan 14 prajurit tamtama remaja Pusidrosal Angkatan 42 Gelombang 2. Pusidrosal menghadiri rapat koordinasi teknis pengembangan infrastruktur dan atraksi di DPSP Likupang Pulau Bangka, Minahasa Utara, Sulawesi Utara secara hybrid, Kamis 24 Agustus 2023. Dalam rapat yang dipimpin oleh Asisten Deputi SDM dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Hermin Esti tersebut, Pusidrosal diwakili oleh Aspokmar dan Pusidrosal dan Kadis Geomar. Rapat tersebut membahas tentang perkembangan pembangunan pelabuhan dan penyelesaian zona ranjau di perairan Pulau Bangka DPSP Likupang dan penyelenggaraan Likupang Tourism Festival tahun 2023. Pusidrosal mengikuti kegiatan uji naskah kedua pembahasan doktrin operasi penegakan keamanan dan hukum di laut dan doktrin operasi survei pemetaan hidrooseanografi di Gedung Wijaya Kusuma Kodiklatal Surabaya pada Kamis 24 Agustus 2023. Kegiatan yang dipimpin oleh Wadan Kodiklatal, Laksamana Muda TNI Supardi SEMBACHREP tersebut, tim Pusidrosal diwakili oleh Kolonel Laut Khusus Komsin, Kolonel Laut Pelaut Agustriana, serta Letkol Laut Pelaut Buyung Kurniawan. Uji naskah tersebut diperlukan mengingat operasi survei dan pemetaan hidros guna mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data dan informasi hidros dalam mendukung kebijakan pemerintah Republik Indonesia dan mendukung kepentingan militer atau pertahanan. Dibutuhkan doktrin operasi survei dan pemetaan hidros sebagai pedoman. Wakil Ketua Gabungan Jalasanastri Pusidrosal, Nyonya Diah Budi Purwanto, beserta segenap pengurus melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat 25 Agustus 2023. Kegiatan yang dipimpin oleh Ketua Umum Jalasanastri, Nyonya Vera Muhammad Ali, tersebut dilaksanakan dalam rangka rangkaian menyambut HUT ke-77 Jalasanastri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan selalu menyaksikan Hydro Weekly News edisi berikutnya. Jalan Citra, Praja Yodan, Jalan Survai, Jaya Mahe, justru di laut, kita jaya.